Hai, selamat datang di Laboratorium Farmasi UPH. Nah, hari ini kita akan belajar cara pembuatan hand sanitizer yang mudah. Untuk itu, yuk kita cek bahan-bahan dan cara pembuatannya. Pertama-tama, siapkan karbomer sebagai pengental sebanyak 1 gram. Kemudian dikembangkan dahulu dengan air 50 ml. Sambil diaduk dan dipanaskan. Siapkan alkohol 96% sebanyak 84 ml. Masukkan ke wadah. Kemudian tutup dengan plastik wrap untuk mencegah alkohol menguap. Kemudian tambahkan propilen glikol sebanyak 33 ml. Lalu tambahkan triatanolamin sebagai pengatur pH sebanyak 3 tetes. Tambahkan minyak mawar sebagai pewangi. Lalu aduk dengan stirrer hingga homogen. Nah, sekarang hand sanitizer gel sudah jadi, siap digunakan.